Hey guys, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okay guys, hari ni Alif nak buat konten teka makanan dan jajan masa childhood. Kau nampak tak? Ni semua-semua barang makanan ataupun kelak-kelak masa kita orang kecil lah. Kita ada skrimpong. Kita ada coklat asam panjang-panjang tu. Aku tak tahu nama gapo ni. Kita ada coklat kaki. Dan seterusnya kita ada lollipop liat-liat. Lollipop liat-liat dulu, ingat tak dalam ni? Kau pernah makan. Kita ada coklat batu. Coklat batu. Kita ada stick ni. Kau pernah tak makan stick ni yang tarik? Stick tarik tu. Ini menggamit memori guys. Kita ada coklat cola ni dengan Sprite ni. Ingat tak? Coklat getah berbola. Coklat getah warna hijau ni gini-gini. Saya tak ingat dah, tapi saya selalu makan ini dulu. Kita ada kertas, coklat kertas. Kita ada ini. Ini ni saya tak ingat dah apa, tapi kau orang tahu tak nama dia apa. Kita ada coklat donat ni, glass ni. Saya pun tak tahu nama apa saya panggil. Saya panggil coklat donat jelah senang. Kita ada coklat serbuk ni. Dia ada straw kat sini atau kita sedut gitu. Pernah makan tak? Dan kita ada coklat coin. Ini coklat favorite saya ni, coklat udang. Dan coklat susu lembu. Lepas tu ada ni sotong ni. Sotong ni sedap mah. Sotong ni ingat tak sotong ni. Dan last kali kita ada coklat ni, coklat susu kopi ni, ada belakang strawberry ni. Nak makan tak? Yang dia macam susu kat dalam tu. Okey, so hari ni tim AI kena teka coklat apa yang diorang makan. So kita nak tengok diorang ingat tak memori-memori zaman persekolahan, zaman kecil-kecil yang diorang makan coklat-coklat ni semua. So jom kita tengok siapa yang memori dia paling tinggi dan juga siapa yang paling makan banyak coklat. Let's get started. Okey Anik, coklat pertama. Aku nak ayak detail kan ni? Aku nak ayak. Aku nak rasa ke? Aku nak rasa. Mana aku makan supik ni? Kau rasa gini ni? Ni, kelak getok warna hijau putih ni? Ya, betul. Ya, main gini lah. Betul gini? Supik ya, aku ingat putih hijau kalau kelak ni lekat kulit ni. Okey, tengok. Benar sekali. Betul lah. Oh, ingat lagi lah. Ingat. Rasa apa semua. Okey, coklat yang seterusnya. Ni. Sih. Ini kelak batu. Coklat batu. Benar sekali. Benar, tengok ni. Benar sekali. Coklat batu. Dua mata untuk Ani. Okey ni, coklat yang ketiga. Macam sama asing. Asam asing. Kelak asam asing. Mana? Panjang tu dia dong. Supik yang warna-warni. Kadang tu warna purple, mana gapo lagi. Banyak warna lah. Benar sekali. Benar sekali. Wow. Gila memang kelak budak ni. Okey, tiga mata untuk Ani. Okey, makanan yang seterusnya. Sabak. Kalau pergi dah tahu dah sabak. Tak payah makan dah budak ni. Ni asyik pok. Benar sekali. Asyik pok. Okey, yang seterusnya. Tak payah makan kau asyik gini. Yang kosong ni, kelak susu lembu. Kok supik yo, petak sikit lah. Kata ada gambar lembu, depe. Benar sekali. Benar sekali, jadi lima mata untuk Ani. Ani berjaya mendapatkan semua. Ani betul semua lima. Okey, kita pergi ke next peserta. Okey, seterusnya Fira. So, makanan yang pertama. Okey, jap. Tak ada orang ya? Ni senang ni, coklat kertas. Benar sekali, coklat kertas. Ya. Yeah. Satu mata untuk Fira. Okey, seterusnya untuk Fira, makanan seterusnya. Okey, alright Fira. Allah. Coklat susu lembu tu. Benar sekali, coklat susu lembu. Dua mata untuk Fira. Okey, ini next. Chewing gum ke? Hot bulat lah. Warna-warni. Bulat warna-warni? Bulat. Hot bulat. Benar sekali! Tiga mata untuk Fira. Okay, next.
Ah, oh, coklat ni. Coklat dia dalam bekas kecil tu. Ibu buka gitu tu. Ya. Kecil-kecil dalam botol, ada bekas kecil tu dia buka. Betul tak? Ke salah? Detailkan lagi. Dia ada warna hot anggur, hot apple, hot orange. Okey, benar sekali. Kita terimalah yang buka macam ni eh. Okey, itu yang dia bagi tahu buka macam ni. Gila, empat mata untuk Fira. Tapi yang terakhir. Okey guys, seterusnya dan yang terakhir. Okey. Coklat kaki. Ya. Coklat kaki. Jawapannya salah. Salah. Tengok coklat kamu. Coklat ni. Salah. Jadi Fira berjaya mendapatkan empat mata saja. Kita pergi ke next peserta. Okey, Ayah Manoa. Yep. Makanan yang pertama. Bunyi kau gocok tu tahu dah. Coklat betul infinity lapar tu. Benar sekali. Satu mata untuk Aiman Noah. Benar sekali. Okey Aiman Noah, makanan yang seterusnya. Cuba tahu dah ni. Ni favorite lu. Nak ketah-ketah dulu makan. Coklat hok ketah. Coklat ketah ada rose, ada kopi, ada coklat. Benar sekali, coklat susu kertas. Coklat susu kertas tu betul lah, ada kopi sini. Ada coklat, ada rose. Benar sekali, dua mata untuk Aiman Noah. Okey, seterusnya untuk Aiman Noah. Kita bagi makin payah ni, tak Aiman Noah nampak dia bijak. Nak rasa sikit lagi? Sikit lagi. Lah, dia pakai bulat. Coklat cili. Betul, coklat cili warna emas. Benar sekali, coklat cili warna emas. Benar sekali, gila lah Aiman Noah. Tiga mata untuk Aiman Noah. Okey, Aiman Noah, seterusnya untuk Aiman Noah. Kenapa ni? Nah, ambil banyak sikit. Tiga. Dia coklat super. Coklat dia, botol dia tu super macam Tic Tac. Cuma tak adalah siapa buat macam titik, tapi itulah. Titik tu macam mana botol dia? Petok? Tapi hak ni dia lain sikit, dia macam betul. Dia macam ada bucu dia tu. Tirus lah? Tirus. Okey, jawapannya salah Aiman Noah. Aiman Noah boleh buka mata untuk tengok apa yang salah kesalahan Aiman Noah. Ni favorite ni. Aku tak ingat. Okey, Aiman Noah masih lagi dengan tiga dan kita pergi yang terakhir. Okey. Seterusnya untuk Aiman Noah. Tak ada apa kisah ni. Coklat ketah apa ni? Coklat ketah dia macam min. Dia kaya larut lah. Dia kaya larut. Benar sekali. Tahniah untuk Aiman Noah berjaya mendapat empat mata. Okay, thank you. Kita pergi ke next peserta. Okay, mula-mula untuk Boyra. Mula-mula. Nusuak le? Ada tangan. Coba! Ini bukan gula-gula batu. Aku ingat. Tapi tahu nama gula-gula ni apa. Dia kecil. Okey, kalau plastik dia macam mana? Plastik dia... 5, 4... Kotak. 3, 2... Salah! Kotak! Salah! Mereka boleh buka sendiri mata untuk tengok. Ya, boy. Tak tahu sungguh ni. Tak tahu? Tak tahu. Oh, betul tak pernah makan eh? Boy tak pernah makan. Ni kotak tu. Okey, alright. Tak apa. Kosong mata untuk Boy. Kita pergi ke next. Okey, next untuk Boyra. Gigit. Yang ni tahu. Yang ni dia panjang. Aku tahu apa. Kertas dia plastik panjang. Lepas tu ada banyak bersusun. Aku tak tahu nama dia. Cuma gitu. Benar sekali, boy. Satu mata. Untuk Boyra, ini senang je. Siapa tak je makan benda ni. Okey, dek. Makanan yang seterusnya untuk Boyra. Dek. Ni yang bulat sampai matang. Tek. Hah? Coklat yang ada plastik dia packaging bulat-bulat gini. Benar sekali. Dua mata untuk Boyra. Easy leh. Seterusnya untuk Boyra. Sotong ni aku tak makan leh.
sotong tu hok plastik merah putih tak hok. Benar sekali. Kau tak pakai dah. Tak pakai. Oh, sikit-sikit try. Try sikit. Tak pakai aku. Tiga mata. Untuk boy lah. Okey, boy. Tak tahu kalau aku makan. Kalau aku makan, aku ingat. Senang ini. Coklat koin emas. Benar sekali, boy. Empat mata untuk boy Rah. Thank you, boy Rah. Kita pergi ke next. Okey, Mimi. Makanan Mimi yang pertama. Oh, ini nak cubit panjang yang ada warna-warni dia. Benar sekali. Satu mata untuk Mimi. Satu mata. Okey, benar sekali. Coklat panjang. Kita pergi ke next. Seterusnya untuk Mimi. Ini coklat yang dia macam kacang sikit dia rasa tapi dia bentuk panjang tu. Okey, orang selalu panggil dia coklat apa? Mimi tak tahu nama dia apa. Tapi coklat. Kacang-kacang mana-mana. Okey, kita terimalah. Ataupun dinamakan coklat udang. Coklat ni, Mimi kan? Betul? Orang panggil udang. Panggil udang. Oh, nampak ada kerang. Mimi rasa kacang. Okey, alright. Dua mata untuk Mimi. Okey, yang ketiga untuk Mimi. Coklat yang warna-warni bulat-bulat tu. Plastik dia macam mana? Pikit macam kopok tu. Kepek macam kopok. Petak. Petak. Pasti? Pasti. Okey, Mimi boleh tengok sendiri. Salah. Coklat ni tahu. Okey, alright. Masih lagi dengan dua mata Mimi. Kita pergi ke seterusnya. Okey, seterusnya untuk Mimi yang keempat. Hak yang macam singgam tu tapi di dalam paket panjang tu macam kacang tadi juga tapi dia panjang. Dia jadi singgam warna-warni. Bulat-bulat ada tiga kot dalam tu. Benar sekali. Betul. Tiga mata untuk Mimi. Dan kita pergi yang terakhir. Okey, yang terakhir untuk Mimi. Coklat tapak kaki. Benar sekali. Coklat tapak kaki atau Big Food. So Mimi berjaya memperolehi empat mata. Kita pergi ke seterusnya. Okey, Sulong. Yang pertama untuk Sulong. Lollipop masih. Okay, describe lagi. Ini buat jenis patung. Buat jenis patung? No. Patung dah masam. Okay, kosong mata untuk Solo. Solo boleh buka mata. Kaki dah. Kaki dah, bukan patung dah. Cekat kaki pun ya. Cekat kaki dah. Dia tak aman dah spesifik ya. Okay, untuk Solo seterusnya. Bercekat ni saya. Kacang juga ni. Apa rasa macam coklat kacang? Coklat kacang? Coklat kacang pilihan Sulung? Jawapannya salah, Sulung. Jawapannya adalah coklat udang, Sulung. Udah deh. Bukan kacang deh. Okey, kosong mata lagi untuk Sulung. Coklat yang seterusnya untuk Sulung. Okey, Sulung. Coklat itu. Cerita. Cerita warna-warni. Panjir. Okey. Cara nak buka dah. Panjir bulat. Panjir bulat. Okey, panjir bulat. Okey. Jawapannya salah. Okey, long tengok. Bukan dah sebab salah baca kita ni. Okey. Salah dah. Salah dah bukan cekik gitu dah buka gini dah. Okey. Kosong mata lagi untuk Sulung. Pada okay, next. Case seterusnya untuk Sulung. Tak ada gasol juga ni. Mesti apa coklat kau tu weh? Coklat apa? Coklat saksi gitu. Coklat saksi gitu? Betuk dia kena? Betuk dia punya plastik? Petok. Petok? Petok besar? Sederhana? Kecil hangat? Sederhana. Sederhana? Benar sekali Solo. Satu mata untuk Solo ni lah. Aku kayak gini lah. Coklat wajar yang makin lah. Okey Solo, seterusnya untuk Solo. Coklat batu. Benar sekali. Coklat batu. Ini mudah bagi orang lain. Coklat batu ni. Okey, so dua mata untuk Sulung. Kita pergi ke next. Okey guys, coklat pertama untuk Isha. Okey Isha, tak ada tangan.
tahu dah ni. Ah, tahu dah. Oh. Tak kena makan tahu dah. Tak sempat makan. Ni yang dia ada makuk dah. Dia terabu-terabu tu. Hak dia ada bekas kecil-kecil warna pink, hijau. Benar sekali. Satu mata untuk Isha. Okey. Okey, seterusnya. Sekejap terlalu dah. Macam tai hidung. Tai hidung eh? Okey, tai hidung macam mana bentuk dia? Macam mana plastik dia apa semua? Tak. Boleh describe lagi tak? Biasa macam tai hidung tapi hak ni besar. Ada ke dalam botol ya tu? Dalam botol tai hidung kecil-kecil tu. Dalam botol tai hidung kecil-kecil tu. Tapi hak ni besar. Mungkin dari plastik. Tapi tai hidung tu. Plastik dia kan? Plastik dia petak. Plastik petak. Salah. Boleh tengok je. Macam mana? Lah. Gaji makan tak? Duk. Gaji tengok? Haji tengok. Apa yang makan tak Haji? Duk, Haji. Okey, satu mata sahaja tadi untuk Isha. Seterusnya, untuk Isha. Ni coklat kau tu. Ada warna oranye kuning. Okey. Warna oranye kuning yang dari plastik ada tiga butir. Oranye kuning, oranye. Masih tak? Benar sekali. Dua mata untuk Isha. Kita pergi ke next. Okey, seterusnya untuk Isha. Oh, ni sotong. Sotong hak bakar, tak ada gula-gula di atas tu. Benar sekali. Sotong. Okey, tiga mata untuk Isha. Kita pergi ke yang terakhir. Okey, seterusnya untuk Isha. Macam apa besar kali ni? Lima, empat, tiga. Mana gotong kot yang mana grey gitu? Dua, mana peach? Satu. Salah. Kita boleh tengok sendiri. Cukup gapi. Oh, besar dulu ni. Besar lah. Dulu nipi je. Okey, Isha hanya berjaya mendapat tiga mata. Kita pergi ke orang yang terakhir adalah Aries. Okey. Ya, coklat yang pertama untuk Aries. Ni masa ke Father Ain. Aku selalu beli. Ni yang dalam box tu. Dia ada box tu. Okey. Oh, yang buka dia unik. Dia macam kat tepi kita. Benar sekali. Satu mata untuk Aries. Benar sekali. Boleh tengok ni. Blueberry. Wow. Benar sekali. Betul. Betul. Ya? Betul. Oh, betul betul. Okey, seterusnya untuk Aries. Wow. Nostalgia. Ni bentuk heart tu kan? Bentuk hati tu. Okey. Susu punya ni. Lembu. Favorite coklat. Benar sekali. Susu lembu. Benar sekali. Coklat susu lembu. Dua mata untuk Aries. Seterusnya untuk Aries. Coklat untuk Aries. Aku ingat bentuk dia ni. Tapi nama dia aku lupa. Pasti dia jalu tu. Right. Nama dia apa? Dia macam ada gunung gitu. Okey, benar sekali. Benar sekali untuk Aries. Boleh tengok. Betul? Wah, betul ni. Benar sekali. Tiga mata untuk Aries. Kita pergi ke next. Next, ada lagi. Okey, seterusnya untuk Aries. Ini senang saja. Oi! Ice cream pun! Ice cream pun! Eh, jangan pecah! Okey, ice cream pun! Empat mata untuk Aries. Kita pergi ke seterusnya. Ada lagi? Seterusnya untuk Aries. Shilling. Mereka mana ada? Ah, betul lah. Good. Betul. Okey, anda boleh lihat sendiri. Yes, guys! Lima mata untuk... Tahu ni? Untuk Aries. Memang by the way, ni memang terbaik. Memang ingat zaman childhood dia. Okey, guys. So, itu saja konten kita pada kali ini. Ada nak mengembalikan zaman childhood, zaman-zaman kita. Okay lah. Betul. 80-an. 80-an tadi. Budak-budak 90-an. Budak-budak 90-an dengan tahun 2000 awal. Kepada adik kita tak tahu pernah makan ke tak. Tapi kalau korang pernah makan, korang komen kat bawah. Okay? Kita jumpa pada next episode. Selamat datang. Selamat datang. Dah bersama dengan Irfan. Ah, mantap.